Nah, itu. Mudah-mudahan selamanya bagus, Mas Bro, ya. Kita pasang pipa kesilnya, Mas Bro, dengan kedalaman 12 meter. Mudah-mudahan di musola ini nanti besar airnya, Mas Bro, ya, dan juga jernih. Mbak Enenggoni, Mbak. Mbak Enenggoni. Goni, Mbak. Ya. Kita coba, Mas Bro. Ini baru kita hidupkan mesinnya. Mudah-mudahan, Mas Bro, airnya lancar, ya. Masalahnya ini mau dipakai orang banyak, Mas Bro, untuk berwudhu, untuk sholat. Oke, Mas Bro. Langsung ada perubahan airnya, Mas Bro. Cukup besar, Mas Bro, ya.
lama-lama langsung ada perubahan ya. Dengan kedalaman 12 meter. Alhamdulillah seperti ini dia. Oke Mas Bro, airnya udah besar. Full. Ah, udah senang baik nih. Udah senang baik nih mau berwudu nanti. Ini mudah-mudahan cepat jernihnya. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro. Nah, ini udah tambah jernih lagi Mas Bro. Air luar biasa Mas Bro. Dengan kedalaman 12 meter, alhamdulillah airnya dapat besar dan jernih. Ini memang belum sempurna Mas Bro ya. Enggak lama lagi sempurna ini. Mudah-mudahan Mas Bro bagus untuk musola ini dan juga bermanfaat bagi masyarakat sini untuk berwudu. Oke Mas Bro. Oke Mas Bro, airnya udah jernih Mas Bro. Tinggal sedikit lagi sempurna. Dengan kedalaman 12 meter. Ini Mbak. Nah itu. Mudah-mudahan selamanya bagus Mas Bro ya. Ini di pinggir jalan Mas Bro. Oke Mas Bro, jangan lupa ditonton dan juga di subscribe Mas Bro. Di share supaya berkembang channel kita ini ke depannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.